Selamat siang. Kali ini saya mau unboxing lagi sebuah paket. Ini merupakan lampu hias. Ini lampu hias. Lampu hias LED. Atau bisa dipakai juga untuk lampu tidur. Saya beli di online shop. Baik, langsung saja dibuka. Ini ada dua buah. Pemasangannya ke tembok. Ini dapat pisernya. Nah, ini lampunya dia. Pisir manualnya atau cara untuk pemasangannya. Lampunya dia seperti ini. Dia kira seukuran telapak tangan saya. Tinggal dirangkai aja. Ini dulu masuk, pisernya masuk ke tembok, dibawa dulu ke tembok, kemudian baru dirangkai lagi yang ini. Nanti untuk nyambungannya saya udah beliin ini cuk ini dan kabel. Untuk pemasangannya saya akan lanjut pada video ini. Saya akan coba merangkainya dulu. Setelah dirangkai, hasilnya seperti ini. Kabelnya sudah saya rangkai
dan cupnya sudah saya rangkai juga seperti ini, dan panjang kabelnya juga saya sesuaikan dengan yang saya perlukan. Ini untuk keluar kabelnya nanti setelah pasang di tembok, saya coba di sini sedikit untuk keluarnya kabel nanti pas pasang di tembok seperti ini, biar dia enggak tebal dia. Pasangannya tembok saya menggunakan bor yang ukuran 8. Juga nanti untuk kabelnya biar rapi, nanti saya pasang clamp untuk kabel. Di sini bisa juga diperlukan, mungkin saya pakai yang ini yang lebih pendek atau yang ini panjang serta obeng. Jangan lupa juga keamanan pada saat mengebor, seperti ini kaca sama masker jangan dilupakan biar tidak mengganggu kesehatan mata dan pas pernapasan di hidung. Baik, langsung saja saya hasilnya seperti ini setelah dipasang, dirangkai dan pasang klem di tembok. Ini kabelnya juga sudah saya sesuaikan panjangnya. Seperti ini lampunya keluar lemari, dan coba saya matikan. Ini tidak menyilaukan, langsung menembak ke arah sini karena ini terhalang oleh besinya. Ini dia menyebar ke samping, dia lampunya tidak terlalu terang juga untuk malam hari, ini cukup untuk lampu tidur. Demikian unboxing dan tutorial cara masang lampu hias atau lampu untuk tidur, lampu tidur di kamar. Jangan lupa subscribe channel saya Dewan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.